Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Bagaimana kabar teman-teman pada sore kali ini? Mudah-mudahan baik-baik saja. Oke, senang sekali pada kesempatan sore kali ini saya bisa kembali menyapa teman-teman. Tentunya masih di channel Ton Bareng. Dan jadi pada kesempatan sore kali ini saya akan memberikan update dan informasi dan video terbaru dari pasangan selebriti kesayangan kita, yaitu Lesti dan juga Rizky Billar. Namun sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan update dan informasi dan video terbaru berikutnya. Dan jadi langsung saja tanpa membuang banyak waktu, mari sama-sama kita saksikan video lengkapnya. Oke teman-teman, jadi pada kesempatan sore kali ini spesial banget, bakalan ada informasi penting yang bakalan saya reaction dan saya kabarkan kepada teman-teman. Dan pastinya ini menjadi kabar yang sangat baik sekali teman-teman. Di sini ada postingan dari akun Instagram Alabama Moon 21 ya teman-teman, yang diunggah sekitar 18 jam yang lalu dengan caption "Kita nangis yuk". Nah oke teman-teman, untuk video yang pertama di sini ada video dari Lesti dan juga Billar yang sama-sama hadir di acara dahsyatnya 4 tahun perjalanan cinta Leslar. Nah di sini yang mengejutkan adalah ada kejutan yang sangat menarik teman-teman. Di acara ini ada video yang ditayangkan. Nah di sana bertepatan dengan hari spesial ulang tahun Billar, Lesti memberikan kabar bahwasanya Lesti tengah mengandung anak kedua dari mereka teman-teman. Itu artinya Lesti tengah hamil dan Abang L bakal punya adik. Nah di sini terlihat bagaimana para fansnya nangis bahagia dan haru seperti itu teman-teman. Dan ini menjadi doa yang yang terkabul ya, doa banyak orang yang terkabul seperti itu. Kita lihat saja dan tunggu saja seperti apa ya teman-teman, kabar lebih lengkapnya. Oke baik, itu untuk video yang pertama. Next kita akan lihat ke video yang kedua. Di sini ada postingan dari akun Instagram YantiManix28 yang diunggah sekitar 2 jam yang lalu dengan caption "Masya Allah gemes, iya bang, iya nak, pinter" at Levian Billar. Teman-teman, di video yang kedua ini ada video dari Abang L ya teman-teman, yang di sini sepertinya Abang L di hari pertama di minggu ini masuk sekolah lagi ya teman-teman, atau di taman bermain. Terlihat Abang L mengenakan baju berwarna orange ya teman-teman, dengan tas yang penuh motif boneka seperti itu. Oke lucu banget ya teman-teman. Next kita lihat di sini ada postingan dari akun Instagram Leslar HD _24 yang diunggah sekitar 7 jam yang lalu dengan caption "Emoticon Love". Nah di sini memperlihatkan bagaimana Abang L hadir di acara dahsyatnya perjalanan cinta Leslar 4 tahun dengan mengendarai motor listrik ya teman-teman. Tidak hanya itu, Abang L juga memperlihatkan kepiawaiannya dalam menyanyi seperti itu. Oke next kita akan lihat ke video yang selanjutnya. Di sini ada postingan dari akun Instagram Alabama Moon 21 ya teman-teman, yang diunggah sekitar 20 menit yang lalu dengan caption "Masya Allah, anak solehnya papa bunda syuting hari ini, semangat ya nah". Nah oke teman-teman, di video yang selanjutnya di sini ada video dari Lesti dan juga Billar serta Abang L, yang mana Lesti sekarang dan Billar menemani Abang L untuk proses syuting seperti itu. Wah, kecil-kecil sudah aktif ya teman-teman, sudah aktif dalam berkreativitas dan bekerja seperti itu. Dan mudah-mudahan kita doakan mereka selalu diberikan ke dalam keadaan kesehatan ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke next kita melihat di postingan terakhir untuk video pada sore kali ini. Di sini ada postingan dari akun Instagram Leslar HD_24 yang diunggah sekitar 6 jam yang lalu dengan caption "Alhamdulillah hamil lagi, semoga sehat dan lancar sampai hari melahirkan ya Bun, at Lesti Kejora". Ini adalah video ya yang lebih jelas ya teman-teman, lebih besar, yang memperlihatkan detik-detik Lesti memberitahu Billar ya teman-teman bahwa dia hamil lagi. Dan di sini di momen spesial Billar ulang tahun ya teman-teman. Dan ini adalah hidden camera, jadi kamera tersembunyi yang memperlihatkan momen itu. Dan Billar langsung mengambil handphone dan mengabadikan ya teman-teman. Tapi di keep, tidak mereka posting sampai tadi malam di acara dahsyatnya perjalanan cinta Leslar 4 tahun. Oke teman-teman, bagaimana pendapat teman-teman tentang video kali ini? Yuk langsung saja diisi di kolom komentar. Dan terima kasih, kita bakalan ketemu lagi di next video. So agar teman-teman tidak ketinggalan, yuk langsung saja di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.